Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wasir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya dihormati pengerusi majlis yang berhormat Dr. Alias bin Abdul Razak di Malam Pesuruhjaya PAS Negeri Terengganu merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Tunggal. Yang berbahagia Dr. Azman bin Ibrahim, timbalan yang di-Pertua PAS kawasan Setiu. Yang berbahagia Ustaz Nazari sebagai pengerusi majlis tindakan Dun Batu Rakit. Yang berbahagia Ustaz Fauzi Muda, bendari PAS kawasan, para pimpinan PAS di semua peringkat, tuan-tuan dan puan-puan, para hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian. Terlebih dulu saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada PAS kawasan Setiu dan juga PAS Dun Batu Rakit kerana sudi menjemput saya untuk bersama-sama pada malam ini dalam majlis ceramah sempena dengan program membara, iaitulah program khusus yang dianjurkan oleh pemuda kawasan apa ni Dun Batu Rakit. Baru sebentar tadi kita telah mendengar beberapa ceramah dan penjelasan yang diberikan oleh pimpinan kita di peringkat negeri, peringkat kawasan dan juga peringkat Dun. Dah banyak isu yang telah disentuh. Dan berdasarkan apa yang disebut tadi, jelas kepada kita bahawa suasana politik negara kita secara umumnya dan negeri Terengganu secara khususnya adalah berada pada suhu yang tinggi, sama panas dengan cuaca yang ada dan mungkin lebih panas daripada cuaca yang ada. Dan kemungkinan-kemungkinan apa-apa benda pun boleh berlaku dalam masa beberapa bulan yang akan datang ini kerana pergolakan politik yang di luar daripada jangkaan. Apa yang penting kepada kita lepas ni ialah untuk kita terus beristiqamah di atas perjuangan kita, duduk bersama-sama dengan jemaah dan duduk bersama-sama dengan pimpinan. Pimpinan ni kita kena dengar, kita kena patuh selagi dia tidak buat benda yang bercanggah dengan syarak. Walaupun boleh jadi kita tidak puas hati dengan keputusan yang dia buat oleh pimpinan kita, walaupun boleh jadi kita tidak faham apa yang dibuat oleh pimpinan kita, tetapi yang penting ialah kita kena duduk dengan pimpinan. Supaya kita duduk dalam rumah tangga, kita ada ayah. Ayah ni kita kena hormat dan kita kena patuh. Walaupun bukan semua hak ayah kita buat ni belagu angin dengan kita, serupa dengan hak kita nak, tapi atas sifat dia sebagai seorang ayah, selagi dia tidak suruh kita buat maksiat, maka kita sebagai anak kena dengar kata. Dan kita kena letak kepercayaan kepada ayah kita, sebab seorang ayah dia tak akan buat benda yang memberi mudarat kepada anak dia. Ayah ni setiap masa duk mikir lagu mana nak jaga masa depan anak, lagu mana nak jaga rumah tangga dan lagu mana nak bui supaya anak-anak ni senang. Maka bagitulah juga bandingnya kita dalam jemaah. Presiden, pimpinan parti kita ni pada setiap masa duk fikir lagu mana nak suruh perjuangan yang kita bawa ni berjaya, lagu mana nak sopah ni menang bukan hanya di Terengganu tapi di seluruh negara. Maka sebab tu salah satu syarat supaya kita berjaya, kita ni kena duduk dengan pimpinan, kena hormat kepada pimpinan, kena patuh kepada pimpinan. Walaupun boleh jadi supaya ambo kata tadi ada benda yang kita tidak faham, tidak faham tidak menjadi alasan untuk kita tidak duduk. Ada ketikanya kita tak perlu tanya. Supaya kita kalau ada siapa-siapa besok masuk askar, kalau kita tanya orang jadi askar ni, antara latihan pertama askar ni kena dengar perintah ketua.
Kalau ketua kata munggah, munggah. Ketua kata negak, negak. Dia tak cari ada tak lembu ke atas tanah. Eh? Dia tak tahu gapa asal negak, kena negak. Dia tak tanya, apa kena negak? Dia kena negak dulu. Lepas tu baru tengok gapa benda yang berlaku. Kalau kita terbedik cari dulu apa nak negak, baru nak negak, mati. Dari askar ni mati. Sebab bila ketua kata down, istilah biasa pakai askar, down tu, kita semua kena negak. Sebab bila down ni, biasanya ada musuh depan, dah ada tembok kes nak mari. Jadi kalau kita duduk main hitah ke hitah kan ni, kena berdiri dulu kita. Itu keedah dia lagu tu. Tanyalah siapa-siapa biasa jadi askar, dia tahu bagi yang berwayak. Maka begitu juga dalam jemaah, dalam parti kita. Kadang-kadang ada benda kita tak perlu tanya. Tapi pilih ni dia ada hak, dia buat arahan ni dalam keadaan-keadaan tertentu. Contoh kalau rumah terbakar. Rumah terbakar ni, kita tengok api nyala, tak okey kita nak mesyuarat dulu. Tak? Tengok rumah terbakar, mari kita mesyuarat dulu. Kita nak jingus diri kau nak panggil bomba. Habis rumah sebutin. Masa tu ada tak mesyuarat dah. Ketua ke rakyat, lu pergi panggil bomba tu. Telepon bomba, ketua kata pergi cabut air tu. Orang tak mesyuarat. Itu contoh paling mudah nak suruh kita pehe dalam jemaah. Bila kita pehe bari-bari asah dalam jemaah ni, insyaAllah jemaah kita akan jadi kemah. Kalau jadi wawak hari ni tu, bik pasma tu, bik pan ke apa semua ni, kaki tak utir. Kita tak utir dengan bari-bari asah dalam jemaah. Tak utir dengan benda-benda pokok dalam sebuah organisasi. Kalau tu ya tubuh mula-mula pasma. Lepas tu mari pan, pati kuali. Pan-pan ni kuali, jenis kuali taka. Kali ni dia ada kata sirih. Itu nak rakyat. Pasal tidak peheh benda-benda asah. Dalam jemaah. Maka sebab tu kita betul kena duduk dengan pimpinan kita. Lebih-lebih lagi dalam suasana politik yang gawat pada hari ni. Kita oleh bawah ni, maklumat-maklumat yang ada pada kita tidak cukup. Tetapi pimpinan kita, alhamdulillah, maklumatnya banyak. Dan dia bertindak buat keputusan berdasarkan maklumat yang ada. Ambo buat contoh paling mudah, orang duduk atas pokok dengan orang duduk tanah. Siapa dia yang nampak banyak? Kita duduk bawah ni, kita nampak setakat tu lah. Tapi orang duduk atas pokok, dia nampak jauh. Pasal dia duduk tinggi. Begitulah juga ibarat pemimpin dengan kita. Pemimpin ibarat orang duduk atas pokok, dia nampak sekeliling. Kita duduk bawah ni, nampak depan tu ya. Itu nak langsung kita faham. Ni benda-benda penting. Benda-benda penting. Dan bila kita boleh duduk dengan pemimpin kita, kita yakin dengan keputusan dan sikap yang diambil oleh pemimpin kita, insyaAllah. Pertama, keberkatan akan mari kepada kita. Tuhan sebut, Nabi sebut dalam hadis, Yadullahi ma'al jama'ah. Tangan Tuhan. Ataupun kalau kita terjemuh bahasa itu, pertolongnya Allah. Pertolongnya Tuhan ni mari dengan jemaah. Dia tidak mari atas individu. Cerdik lagu mana kita, pandai lagu mana kita, hebat lagu mana kita, sedap lagu mana kita ceramah, tak jadi apa kalau kita sorang. Tak jadi apa kalau kita sorang. Kita ni nupai jemaah. Kalau tak ada jemaah, kita tak ada gegar siabuk. Tak ada gegar kita ni. Orang kenal kita, orang mari dengar kita ceramah, orang hormat kita, kerana kita ada jemaah. Kita duduk dengan pah. Kerana pah ni lah kita ni orang kenal. Kerana pah ni lah kita orang hormat. Kerana pah lah kita jadi tak okey. Orang undi kita bukan undi kita. Orang undi parti. Orang undi parti. Kita ni orang tak kenal sebelum kita masuk dalam parti. Nah, supaya Raja Bahar ni. Orang kenal sebelum ni. Orang kenal awak lari anak. Ya. Tu mula-mula orang kenal. Ya, patut tak ada kau satu lah dia. Orang undi dia tu bukan kerana dia Raja Bahrain, tapi kerana pah. Kalau dia tidak tanda atas pah wani, mati dia gelik orang tak undi. Itu nak suruh kita pehe.
Budak-budak gini banyak orang tak faham ini. Orang tak faham inilah jadi bolong. Bahaya kedua lorak. Politik ni tak boleh lorak. Politik ni sebab kita ukahnya. Kalau kita tepi lorak-lorak, habis apa? Kita rasa ukahnya. Ukahnya ni tak boleh lorak. Ambo rasa dalam budak. Naik pakai kata pelepuh. Dalam budak. Tak boleh lorak. Dia kena naik koho-koho ikut takoh. Ikut takoh. Kalau kita naik dengan lorak, nombor satu boleh jadi tak sapa. Yang kedua, tak kena naik boleh gelosok dulu. Dua tu lah. Kalau tak sapa boleh kira. Kok gelosok dulu tak tahan. Nelah habis pak celah keking. Nah, kok tu kok bulat tu. Kok nelah tu kok bulat. Gak hari ni gambar mana kok pasal nelah tu. Gambar mana tu kok nelah tu hari ni kalau kita tengok. Oh, ramam nah nelah. Padahal gini jalan pun ngeking. No aku ana dah nelah. Jadi waktu penting tuan-tuan. Cuma kita kena yakin perjuangan Islam ni insya-Allah akan sampai masa Tuhan bumi ni. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Nabi mula berjuang di Mekah, sore-sore. Sore-sore dia. Di tengah-tengah masyarakat Arab jahiliah, orang tak sahih pada agama, orang semua beralo, bukan so dua, 350 beralo. Bukan sebutir, 350. Nabi diri sore-sore dia. Bawa Islam. Secara logik akalnya pada waktu itu, Nabi ni tak akan benih. Nabi tak akan benih sebab dia sopan lah dia. Sore-sore dia. Harta tak ada, titi mah tak ada. Anak yatim piatu, harta tak ada, besar dengan tok pok dara, lupa harta bini, tak ada gapo Nabi. Tapi dengan soleh-soleh itulah, bermula dengan Khadijah, lepas tu mari Ali, mari Abu Bakar, akhirnya Nabi berjaya membina sebuah negara Islam di Madinah. Akhirnya Mekah, hok kuat awal Islam tunduk pada tahun yang ke-10 Hijrah. Dan Islam yang Nabi letak tu akhirnya tersebar ke seluruh semenanjung tanah Arab dan akhirnya menguasai dunia. Bermula dengan sore-sore di tengah-tengah pada pasir. Nabi tak pernah mundur dalam perjuangan dia. Waktu oleh hamba dia nak pergi ke Madinah dalam peristiwa hijrah dengan Saidina Abu Bakar dikejar oleh Surakah bin Malik. Kita baca dalam sirah. Surakah bin Malik hamba dengan kuda. Nabi jalan kaki. Sapa rekak. Bawa Surakah nak pergi Nabi. Kaki kuda dia keluk dari pasir. Kaki kuda terkeluk lekak. Terkejut Surakah. Nabi kata pergi baliklah Surakah. Tak usah tebing ambak akulah. Mu tak ligat aku hari ni walaupun rekak dah. Surakah tak percaya. Lepas Nabi pergi kuda dia terlepas. Ambak pula. Hamba-hamba pula bo nak sampai dekat kelok pula kaki dari pasir. Nabi kata pergi balik lah tak usah lebih mari. Tapi bahasa jenis amnu degi hamba juga. Dia tak boleh sebab amnu. Hamba. Hamba-hamba pergi sekali yang tiga kelok pula. Nabi kata wahai Surakah aku nasihatmu balik. Kalau mu tepi hamba aku mu binasa. Nabi wi amarek, mu kalau mu tebing, mu binasa. Sedekah Surakah ni dengan kuda. Ada pedai, ada anak panah, ada lembe. Nabi ni tak ada kau satu, jalan kaki. Sejatuh tak ada sebilah habuk dengan Nabi. Pakai bong pun tak ada. Tapi Nabi royak, kalau mu tebing Surakah, mu binasa ni. Mana dia ambil keyakinan tu? Ha, nak royak. Dan Nabi kata wahai Surakah mu nak gapo suruh ni? Mu jadi menteri besar ke pembak komak sangai ke? Ha tu tambah-tambah lah tu tak ada dalam sirah. Mama kata ustaz baca sirah mana pula. Ha. Nabi kata mu nak gapo Surakah? Mu nak gapo dia? Mu nak ke janji orang Quraisy tu? Orang Quraisy tawa siapa dia boleh higak Muhammad nak wis 100 ekor uta. Nabi kata mu nak tu ke?
aku tahu kamu lebih pada tu lagi. Nabi kata, kalau mu reti, mundur balik, lepas ni aku bui kamu apa dia? Kalung Maharaja Parsi. Kalung ni hok Raja Parsi pakai tekuk. Dalam keadaan Nabi dengan Saidina Abu Bakar jalan kaki selas pinggir, tak tahu mana benar ke dok, tak tahu lagi di Madinah, cawangnya pun tak ada. Bawa diri setara tu Nabi berani royak ke serakah. Pertama, kalau mu tebik, mu binasa. Kalau kamu nak, aku janji nak wi kalum kok Maharaja Parsi pakai. Keyakinan ni, optimism, bahasa orang lain dia panggil optimism. Keyakinan ni seorang Nabi kepada janji dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu saya kata dah dalam Al-Quran. Walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Sesungguhnya kami telah tulis dalam kitab Zabur itu, iaitu kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud. Min ba'di dzikri, selepas peringatan dia kata apa? Innal arda, sesungguhnya bumi ni, dunia ni, Tuhan kata yarithuha ibadiyas salihun, akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh. Tu janji Tuhan. Dunia-dunia ni Tuhan akan beri kepada orang juru, orang yang soleh, iaitulah orang yang berjuang atas dasar agama. Cuma lama banyak ya. Bila ya, itu ya soalan dia. Orang pun kata matter of time, masa saja. Tapi ni janji tu kan. Sebab tu Nabi tidak bimbang apa satu. Gi dengan selas pinggir, dalam keadaan tak ada apa satu, boleh janji. Kerana dia yakin Tuhan menyediakan kemenangan kepada Islam di Madinah. Dia gi tu gi dengan perintah Tuhan. Gi dengan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, bukan gi saja. Maka sebab itulah kita berjuang Islam ni kena ada keyakinan yang tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan duk gata kepada DAP saja. Ni berjuang Islam bergantung kepada DAP. Kalau tak ada DAP, tak boleh merata Malaysia kita ni. Go tak go mikir. Noya go mikir. Kalau kecek ni ustaz. Masa dia ni ustaz khetuk. Bukan apa kata pakata rakyat ni tak ada pedah kita. Kita saing dengan DAP, saing dengan orang, tak ada pedah kita. Tapi jangan kita koci kemenangan kita ni dengan orang. Jangan dia letak kerana DAP lah kita menang. Tak ada DAP kita tak boleh menang. Kalau tak ada DAP orang Cina tak undi kita. Kalau tak ada DAP kita tak boleh menang Putrajaya. Ni kaluk, otak kaluk. Orang yang tidak yakin dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan ini boleh beri benih dengan benda yang kita tak boleh fikir. Tuhan sebut dalam Quran, wa man nasru illa min indillah. Tidak ada kemenangan itu kecuali daripada sisi Tuhan. Tuhan yang beri benih. Wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Dua ayat dalam Quran Tuhan sebut. Pertama, wa man nasru illa min indillah. Yang kedua, wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Tidak ada kemenangan kecuali daripada Tuhan yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Duduk dengan Tuhan, bukan duduk dengan makhluk. Makhluk ni alat sebab yang kita kena cari, tetapi sudah hujung jatuhnya Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya kita lapar, kita makan. Tapi makan bila tentu kenyang. Sakit kena berobat, babi berobat bila tentu siap. Kau bui siap Tuhan. Kau bui kenyai Tuhan. Sebab tu ada orang minum air sejuk pun kenyai. Ada orang yang bahan nasi sepinggir tak kenyai lagi. Ada orang yang nikah 10 tahun tak boleh anak. Ada setengah orang yang nikah 3 bulan beranak dah. Ha, gua nak agak. Kau ni 10 tahun ni lah pala-pala ni tu. Tak boleh anak. Kawan ni nikah 3 bulan ya. Beranak ni, kejuk tu email. 3 bulan lepas kat nikah. 3 bulan sugi cukur tu. Bengong tu email. Dia jawab bahasa dia lah tu email bahasa jenis. Badi kat ni, benih kadar. Ani nak suruh kita pahir bagai lagu ni. Dari perjuangan, kena pahir bagai lagu tu.
ni bala kita tak ni tak marah pada pah, marah pada pimpin pah, marah kepada guru, marah majlis syura apa kibalah pada DP, tidak gugur ke kita. Kita lepas bukan tak mas abu semua tu rumah mas abu bodoh belako. Mas abu bodoh tu kau tu kau bodoh. Ni nak ayak. Kau bodoh kau ando tu buat jadi kau mas abu pilih mas abu. Mas apa? Ambo kalau kau suruh pilih mas abu kata kau jadi mati tu kelip kamu pilih tu kau jadi. Biarlah kata bodoh, kalau mana untuk jadi pun, ambo tak pilih mak sabu. Pas ambo kena dua-dua, untuk jadi ambo kena mak sabu, ambo kena. Sebab tu go kita ni tukar pahu, untuk jadi kita pilih mak sabu, go pah kepala lutu. Ni nak ayat cara kita mikir dari perjuangan Islam. Kalau kita duduk molek dengan ugamu, yakin dengan Allah, Tuhan mu pelik kita benar. Contoh tepi kita terlalu banyak tuan-tuan. Kita benih di Sengkarang dulu, ingat di Johor. Mula-mula kita benih, Dr. Ramli Kari. Tak ada orang fikir pah dia boleh benih di Johor. Kita pun tak fikir kita boleh kerusi di Johor. Mari tahu apa? 2008. 2004. Tulah takde benih Dr. Ramli Kari. Kali pertama pah benih di Sengkarang Johor. Benih lagu mana? Calon UMNO sila isi bore. Tengok cara Tuhan buat. Padahal boleh pencalon ni pilih saya ni lebih mudah pada boleh nikah. Lebih mudah pada isi boleh SPM lagi. Kita di Kelantan tu so boleh ni dua orang loya cek. Hampir mustahil orang salah isi boleh. Tapi tak kede Tuhan, kehendak Tuhan berlaku, calon UMNO isi boleh salah. Sehingga Dr. Ramli Kari menit tak bertanda di Sengkarang. Walaupun lepas tu dia kalah, kita meniru kursi pula lepas pada tu. Di Sungai Abang dengan Maharani. Lepas ni ada 4 kursi. Nyawa lali ke menata pan tu sok, 3-3. Biarlah dia kata kecek uduh pun. No. Oh, nak panggil amanah, muka bagai tak amanah. Nak panggil amanah, kau nak? Orang kata ambo kecek udu memang ambo sengeli pada dengan demo. Pada dengan demo. Ambo tidak guna gosip kata kasar-kasar di tapi pada dengan orang. Pada dengan pada. Tuhan apa supo? Tuhan supo haba Abu Lahab tabat ada celaka lah dua tangan Abu Lahab. Kau yang lain Tuhan tak maki tapi Abu Lahab pada dengan dia. Kita ingat bunyi kasar tu lah pun nyopoh. Tabat tiada celaka lah kedua belah tangan Abu Lahab. Watab datang dia pun celaka. Kasar tu. Setara tu lah pun nyopoh. Tapi padai dengan bayar. Padai dengan bayar. Ada tika kena nyopoh padai. Mu ni tak boleh nak panggil juh dah jahat. Ha, jadi kena pergi situ. Jadi cara tu lah bui benar ni. Kaya kita tak boleh mikir dalam kepala. Kita kalah di Kelantan Tajuh Pelapai. Tinggal dua kursi. Siapa dia yang menjadi mastermind jatuh pah di Kelantan? Kuli. 12 tahun kita kalah di Kelantan. Mari tahun 90, kuli ni pula pergi benih kau pah di Kelantan. Itu sejarah tu tuan-tuan. Tahun 78, kuli di Kelantan Mahathir di Kuala Lumpur. Ijtihad darurat. Jatuh kerajaan Kelantan melalui Mageran. Tubuh berjasa. 12 tahun kita kalah di Kelantan. Akhirnya tahun 90, kuli balas dengan Mahathir. Tubik pati melayu sebab apa ni, pakat dengan pah, bui balik pah ni, meretuh negeri Kelantan dengan 39 kursi kosong. Kita kalah tahun 78, ada dua kursi batu nesel, dua kursi tinggal batu nesel kata. Boleh juga pergi melawak baca Yasin. UMNO mampu di Kelantan tahun 90, kubur pun tak ada, makin rimah. Oh iya. Siapa dia yang memainkan peranda peti dalam peristiwa ni? Tuhan takde dua-dua kuli. Jatuh pah pun kuli, jatuh UMNO tahun 90 kuli juga. Ini nak ayat takde Allah subhanahu wa ta'ala. Cara Tuhan buat kerja ni, manusia tak fikir. Hak penting kepada kita dalam perjuangan, duduk dengan perjuangan biar boleh. Ikhlas dalam perjuangan, istiqomah dengan perjuangan.
Lalu kita tengok dia terkandung sendiri pun. Tunggu masa ya ni. Babak habis lah. Kedudukan lah ni neblah-neblah. Kalau salah sehari dua mati dua orang aja. Salah wakil ayat amnu. Tak keselok. Ha, nanti tengok mana ketahu. Mana ketahu. Kita tak tahu dari sehari dua. Salah waktu bola ahli tajal itu pun lari. Ha, kita tidak minta doa. Oh, tapi nak oya. Kemungkinan itu. Tak ada pun lari, saya duduk lembu mana ketahu. Gue ingat lah yang terkecil lalu luar ke. Nak oya, dah lihat kerja Tuhan ni manusia tak boleh fikir. Tak boleh fikir. Nabi perang mula, kita baca dalam sirah, tak pernah tentera Islam lebih ramai pada musuh. Bacalah dalam sirah, bermula daripada mula-mula Nabi berhijrah sampai Nabi wafat. Tidak pernah berlaku tentera Islam lebih ramai pada musuh. Tidak pernah kelengkapan tentera Islam lebih baik pada musuh. Tetapi benar. Kalahnya bila? Kalahnya bila tentera Islam ramai? Tuhan sebut dalam Quran wa yauma hunainin id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a wa daqat 'alaikumul ardu bima rahabat. Baca dalam peristiwa perang Hunain. Perang Hunain ini berlaku selepas Fathu Makkah. Selepas pembukaan kota Mekah. Orang musyrik di Mekah masuk Islam ramai-ramai. Mari pergi Hunain, Nabi atas askagi. Nabi tak pergi. Lama kali pertama lama tentera Islam. Sehingga ada sahabat-sahabat tengok, Allah, dia kata lama gini mula nak buat gitu. Oh, kalau lagu ni tak kalah lah gitu. Mari buat tu. Muka sekali benih, tika sikit pun benih, ni lama. Okey tak benih. Jadi tubik di kalanya sahabat-sahabat. Oh, kalau lagu ni tak benih lah gitu. Dalam keadaan ramah yakin benar itulah Tuhan ni kalah. Wa yauma hunainin, ingatlah Tuhan kata pada hari Hunain, il a'jabatkum kasratukum, apabila jumlah kamu yang ramah menyebabkan mu rasa bangga, mu rasa suka, mu rasa ria bila-bila yang mu ramah mu rasa mu tak kalah. Lalu Tuhan kata wadaqat 'alaikumul ardu bima rahabat. Bila pergi perang kena gempur, sepit rupanya bumi. Atu nak ayat kalah dalam keadaan tentera Islam ramai. Waktu tentera Islam sikit tak kalah, waktu ramai kalah. Pasal apa? Pasal mari perasaan bangga. Perasaan agah. Perasaan lupa kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tino ayat dalam secara. Sebab itulah kita kena duduk dengan Tuhan. Yakin kepada Tuhan, minta kemenangan dengan Tuhan. Orang kata pas nak beritahu Malaysia lagu mana tanda ni perlu kursi. Nak beritahu Malaysia lagu mana ni orang duduk nyanyi. Tanda ni perlu kursi ya. Nak beritahu Malaysia lagu mana. Kita di Perak tahun 2008, benar ni kursi ya. Boleh jadi menteri besar. Ha. Jalan kata. Di Perak tahun 2008, kita benar ni kursi ya. Di EP benar lebih banyak pada kita. Kita jadi menteri besar. Itu nak ayat kerja tu. Walaupun benar setahun sebelah bulan kalau. Biarlah cerita tu cerita banyak-banyak cerita kalau kita nak hurah. Tapi nak ayat dengan negosi pun boleh jadi menteri besar. Pelik apa Malaysia ni? Boleh jadi kita mungkin benar 40 kursi, 50 kursi. Tapi tidak mustahil kita akan jadi Perdana Menteri. Dalam keadaan di mana orang lain pun benar sikit juga. Dan suasana politik pada hari ini ni kemungkinan besar pilihan raya akan datang ni tak ada parti yang mendapat majoriti yang boleh tubuh KJR. Suasana politik pada hari ini di Malaysia ni masing-masing parti akan benar kursi tak cukup nak mereka. Pada waktu itulah kalau kita benar 40 kursi pun kita menjadi parti yang mahal. Orang akan cari kita, orang berbuk kita. Tapi kalau Tuhan takdir sungguh, kok kita duk baca ni, amnu pecah, dah kita baca perpecahan amnu ni lebih teruk pada waktu kuli lawan Mahathir.
Lebih teruk lagi ni. Mahathir, Muhyiddin, lawan Najib ni, UMNO akan pecah lebih serius lagi daripada waktu lah. Kalau pecah ni, tuan-tuan boleh bayar. Kalau UMNO kalah dalam pilihan raya, siapa ni? Betul lah, PAH muka patah ni, kursi UMNO. Ha, kalau UMNO kalah, tentu PAH meni. Kalau PAH meni, tentu UMNO kalah. Ha, mana tu? Jadi kau makhluk pun sedar lagi tu lah. Ha, boleh kata lah, kalau terganu kalah UMNO. Setiu benar kita. Ha, ha, kau mana aku? Ha, kita pilih asas. Sungai tu benar kita. Eh? Mana lagi? Ah, oh, lakak kalah dia. Ha. Habis. Ya? Gabenda ni tidak mustahil. Lah ni orang cemuh dah ke UMNO ni. UMNO ni kalau ibarat orang nego kedah besar. Tapi tak ada barang yang tinggal tingnya. Tu UMNO di segi kalau kita kira macam mana. Gudah besar. Tapi tinggal ting. Hoge-ge-ge-ge tu bunyi ting. Kelekeng-kelekeng-kelekeng. Isi tak ada. Bagai padok ping yang bunyi derah. Bapa mau kata gitu sebab UMNO jual nak nak ayak gapo kau ya cuy ya UMNO nak ayak gapo. Nak kata dia berjual Melayu. Lama dah dia tinggal Melayu. UMNO tak calon ke Melayu lama dah. Mula dulu waktu kita budak hidup Melayu, hidup Melayu. Ba naik Mahathir tak ada eh? Hidup Mahathir. Gak Mahathir bukan bakal Melayu. Ha, minta maaf lah kita kata. Tak ada dah. Jadi UMNO nak kaya gapa kau ke? Nak kata dia jual Melayu, tak ada. Biasiswa tak ada. Gapa tak ada dah kau Melayu. Tak ada istimewa dah kita orang Melayu hari ni. Kau tinggal di Malaysia ni, kereta api tak ada Melayu. Ya. Dengan baju Melayu. Kalau lain boleh kau ke habis. Tanjung Keli, Bukit Cina habis. Ha, boleh kau ke? Tak ada gapa. Nak kecek Islam. UMNO ni orang kena belakang tu. Orang kena belakang. Tak seorang yang lah kecek silap berpiyah tu. Orang tak agak nak waktu ini. Soh dah. Ha. Tanyalah kita kecek sana terbuka. Orang, kalau UMNO kecek silap orang tak caya. Orang tak caya. Bukan UMNO nak pelekeh. Tapi orang tak caya. Di Kelantan tu orang siye. Nak beruh, nak gula. So orang PAH je boleh lembu. Siye. Siye nak nak jamu, dia cari tukar je boleh apa. Bapa? Tahu dia tamu tak agak kau UMNO dia tu. Siye tak agak kau UMNO je boleh. Setara siye tu. Orang siye. Pak UMNO diri pun kali itu cari orang apa. Jadi tu imeh maya, tukar je boleh. Sama UMNO dia tak agak. Dia baca nak orang apa tak tahu dia kata. Ha. Dah kita lepas ni kepi lah juga baca doa paling kau lepas kakak tangis pos kala lah tu hai. Ha. Aduh paling kau lepas. Ha. Aduh orang kapa ambo kakak tangis pos kala lah tu hai. Gapo-gapo pos kala pun tak tahu. Dia nak baca-baca dia tak ingat. Dah begitu kan lah. Jadi UMNO ni di segi politik, gapo dia nak nak tawa kau orang? Nak tawa Melayu? Melayu dia tinggal ada. Nak tawa Islam orang tak percaya. Jadi kalau dua karo ni tak leroyak, ya? Nak jual gapo? Nak jual gapo di Malaysia? Dengan isu 1MDB 2.9 bilion. Macam-macam tak boleh selesai sampai hari ni. Siapa bengong habis orang? Kau terik kau bengong. Kau terik kau bengong orang. Nak royak? Akhir pecah situ, pecah sini. Siapa Mahathir pun naik bengong. Hak tu ya, gisoko berbakar tu. Ki bengong dah tu. Mahathir sendiri jadi maru. Jadi maru turun ke jalan raya, buat deklarasi ayat. Pasal tak lagi dah. Dah orang ada perhati belakang. Orang tunggu pilihan raya. Sebab itulah kita PAH ni kena istiqamah. Orang kata PAH nak baik UMNO. Siapa dia kan nak baik UMNO macam raya? Orang yang kata PAH nak baik dengan UMNO, nak beruji dengan UMNO. Lama mana dah cerita uji ni? Lapa tahun lepas lagi. Kalau orang beli kau, lapa orang anuk. Sampai hari ni tak ada uji-uji.
kita tidak akan masuk barisan nasional. Pah tidak akan gabung dengan UMNO. Ni pendiri kita, parti pun tuduh, muktamar pun tuduh, majlis syura pun tuduh. Kita kena faham lah kata. Boleh ada jajah pah ni nak gabung dengan UMNO, nak baik dengan UMNO. Pah yang masuk dekat, masuk dekat tidak mesti nak baik. Yang mungkin kena Cina pun nak jadi Cina ke? Aku tanya molek lah betul. Kita pergi supermarket Cina, pergi kedai Cina, pergi kedai India. Nak jadi India apa kita? Nak jadi Cina apa kita? Duh. Tokek laki kita masuk kedai Cina, beli baga masuk kedai India, beli baga jadi Cina, jadi India apa kita? Kenapa heran dia betul? Kita masuk dekat UMNO, tak ada benda yang boleh masuk dekat. Cuba kita nak saing dengan Cina dengan India. Dia bukan Islam, kita Islam. Tapi ada benda kita boleh saing dengan dia. Tapi tidak mana kita nak tunggu dia. Dia bakal jual pendek, kita bakal jumpa. Tak ada serupa. Muka bagi kedai-kedai dia. Dia jual buah, dia jual buah, dia jual motosikal, jual kereta. Kita pergi belilah kedai dia. Sudah-sudah beli, ya kita balik rumah kita. No? Lagu itulah ibarat nak suruh kita pahal. Pah dengan UMNO hari ini. Masuk UMNO, bergabung dengan UMNO, masuk barisan nasional, tidak sekali-kali. Waktu kena pahal molek. Tapi kita kena mepek. Epek dekat apa-apa. Kita nak tolong. Sebab UMNO ni, kapal dia nak pecah lah. Kapal dia nak pecah. Jadi kita agak, bila kapal UMNO pecah ni, orang UMNO akan terbuka jiwa dia, hati dia, nak mari sekali dengan kita. Kalau kita duduk jauh-jauh, duduk main jiwa, kok jauh, tak masuk dekat dengan kita. Dia lagi tu eh. Ni dia dah lewat dah. Bila dia mari dekat kita? Itu ni ayat peheh. Pak orang kata berubah ke tak? Tak berubah. Pendekatan berubah. Tapi, prinsip kekal. Prinsip kita tidak berubah. Pendekatan boleh jadi berubah. Sebab dulu kita boleh saing dengan DAP. Tapi bila terjejah prinsip kita, kita kena pecah dengan DAP. Orang tanya sebuah itu soal hari ini. Bapa mula boleh saing dengan DAP? Bapa lah ni tak boleh saing? Amal jawab muda. Mula bapa bining, lah ni bapa cerah. Haa. Mudah ya, mudah ya. Mudah apa bini 10 tahun, 12 tahun, tiba-tiba tua cerah apa? Kau mana kau? Tentulah ada sebab, bini tu ada sebab. Ya cerah apa ada sebab juga. Masa kita saing dengan DAP, ada sebab dia. Pisau, pecah dengan DAP, ada sebab juga. Kenapa helah bagi lagu tu? Orang ada soal malu kau DAP kita tolak hudu fikir apa kau hudu tolak lain lawa lain kenapa hebat itu tolak lain lawa lain tak setuju lain canggah lain fikir tak setuju pakar ini tak setuju kita nak buat hudu UMNO kau tak setuju tapi DAP bukan setakat tak setuju lawa. Lawa tu jadi masalah. Tak setuju cerita lain. Kita pun tahu demo bukan Islam. Tak setuju tak ada masalah. Ambo depan dengan DAP 4 kali. Mula dengan kapal saya sendiri, Chen Man Heng. Lingkit siya. Masa tu dia berjabat DAP di Sungai Besi. Hak akhir sekali dia kepak dengan lingkit siya sendiri. Masa tu Anwar Ibrahim ada. Ada sekali. Dalam perjumpaan. Amal ayat tu terang kepada Likir siya. Awak tak setuju tak apa. Sebab kita tahu awak ni bukan Islam. Awak tak setuju. Kalau awak nak lawan di parlimen, tak apa lagi. Tapi jangan sekak kita nak bawa pergi parlimen. Jangan sekak kita nak bawa pergi parlimen ni. Sebab dulu awak kata, awak tak boleh sokong hudud ni kerana bercanggah dengan perlembagaan. Tidak mengikut proses undang-undang. Hari ni kita buat di Kelantan, kita masuk dalam Dewan. Itu proses perlembagaan. Lulu dalam Dewan mengikut prosedur. Kita nak bawa pergi pula ke parlimen, nak ambil proses undang-undang, legal and democratic process. Kalau demo tak setuju, canggah di parlimen. Tak sesuka pun tak apa, tapi biar kita bawa pergi parlimen, biar tentu kita kalah, usul kita ni ditolak oleh parlimen.
ada masalah kau satu. Ambo sebut daripada pelik sia. Tapi jangan sekat lo ni. Jangan hal lo ni. Dulu kita nak pergi parlimen pun nak sekat dah. Apa nama kerja? Sejak like sia, tapa sudah tak kecek dalam mesyuarat. Orang tak tahu bagai lagu ni. Orang dah tuduh kita tak bicara dengan DAP. Tak berunding dengan DAP. Ambo 4 kali dah wakil. Dengan saing-saing. Tok guru masa tu aruh ambo. Tok guru ni azik lagi. Gi jumpa demo ni. Bicara dengan demo. Royak sesa. Ni mari dah royak kita pah tak bicara dengan DAP. Tak berunding dengan DAP. Sebab rekat akhir tu. Ambo tak pergi yang terakhir. Datuk tak kira dia tanya. Bila kita nak betul di Kelantan baru ni. Pindu air. Datuk tak kira dia kata. Awak tak setuju dengan formik. Kalau kita upah semua formik ni. Ikut supah awak nak. Awak setuju ke tak? Datuk tak kira dia tanya. Gobin Singh jawab. Gobin Singh. Anak kapal Singh. Gobin Singh dia. Dia jawab. Kalau dia mau upah supah kita nak pun kita tak sokong juga. Jadi apa nama hijau? Apa nama hijau? Dia formik kita buat ni. Formik ni atau tak kena? Formik nak betul dia dari Kelantan. Datuk tak kira dia hasil tanya. Kalau kita ikut support dia menuk. Buat support dia menuk. Kita betul dia Kelantan. Dia mau setuju ke tak setuju? Tak setuju juga. Jadi nak kira gapa lagi lagu ni. Nak kira gapa lagi. Ni orang tak tahu luar. Pada katalah. Pilih kita tak bicara lah, tak berundang lah, tak buat kira dengan DAP, tak jaga hati DAP. Tak kerti bahasa dia buat ni. Tak tahu cerita. Amba boleh kata ni pasal amba terlibat. Daripada awal lagi. Masa DAP ni tak tahu tu, Tok Guru ni tak tahu ni Aziz gi, Tok Guru Aziz Aziz gi. Dia kata ni amal gi. Amba Datuk Taki Yudin, Datuk Fadli, YB Siti Zailah, Dr. Remy, 5 orang wakil Kelantan lagi. Berjumpa tu. Dia pejabat DAP, dia sudah besi. Datuk Seri Anwar Ibrahim pun ada. Chen Man Ho masa tu ada. Kapal Seng ada. Linkit Sia. Anthony Lok. Hampir semua pimpinan DAP 18 orang tu mari belakang. Bahar dekat dua je. Siapa ambil gerak dia kecek putih hari tu. Haa, kita kalau naik angin kecek putih lalu. Bahar dengan kapal Seng tu. Depan-depan gini yang bertunjuk atas muka dia. Dia kata tak kena kata jangan ingat awak sore raya. Kita pada raya juga kata. Dari dia komen tak kena. Kata jangan awak ingat awak sore raya. Awak tafsir lagu tu raya kita tafsir lagu lain. Apa pelik? Biasalah benar lagu tu. Lepas dia kata kalau jalan hudud jadi dua sistem undang-undang di Malaysia. Ambil kata pelik apa sistem undang-undang duanya. Lo ni mahkamah berdua. Mahkamah sivil, mahkamah syariah. Apa beliknya kalau undang-undang dua? Senyap dia tak kata apa. Bukan dia tak teringat. Dia tak teringat. Ada mahkamah sivil, mahkamah syariah. Senyap lalu tak kata apa. Kelipah, kelipah, kelipah. Depan kita. Ha, sudah-sudah mesyuarat tu di luar tu. Datuk Seri Anwar pergi peluk ambo. Inilah dia kata kita setiap kali mesyuarat kat lagu ni panah. Ya, ya. Atu hok mula-mula sekali nak oyak. Ambo sebut malam ni nak oyak, hok orang duk tuduh kita tak bicara dengan DAP, kita tak buat kira, kita tidak terer mengarut belaka ni. Orang hok kecek ni mesyuarat pun dia tak pergi. Tak tahu gapo satu. Walaupun dia boleh jadi pimpin Nepal, duduk dalam jabatan sopan pusat, dia tak tahu gapo satu. Ambo tahu. Sebab ambo wakil KJL, wakil parti, pah pusat serah kat ambo, Kelantan pun serah kat ambo. Dalam empat hudud ni. Ini nak suruh kita faham. Sebab itulah insyaAllah duduk dengan parti. Masa depan ni masa depan kita. Yakin. Masa depan UMNO ni tak ada. Tak lagi lah. Kau mana ke kia apa tak lagi dah UMNO. Sebab tak ingat berlaku di Terengganu. Selok lagi tu. Orang lain ni keadaan UMNO Terengganu ni. Telah mati mok. Kehek pun mati pok. Tak ada agak satu. Dia nak agak satu. Dia nak agak ni. Kau Mak Syed. Nak pecah Mak Syed. Tak ada seorang dia. Kalau dia pecah Mak Syed, bukan Mak Syed sore tu bik ni. 3-4 orang lagi akan tunggu dia. Dia nak buat mana? Nak pergi. Kalau tu duduk gepar sama. Pebeluk dalam saat dalam kain. Nak buat mana? Oh, akhir selok kerok lah. Sebab tu tak mustahil ni. Bulan lima ni pun pada kata kandung ni kata kenal boleh. Bulan lima ni cukup 3 tahun. Dari undang-undang negeri, boleh bubar.
Sehari dua ni tak boleh lagi, dia kena cukup 3 tahun. Dan berdengar cerita 30 bulan ni, Menteri Besar Terengganu akan mengadap tu aku. 30 bulan ni dia akan mengadap tu aku. Tak tahulah mengadap harga apa, suai gak masai ke apa, kita tak tahu. Oh, tapi bunyi kata akan mengadap tu aku. Tak tahulah dia nak bicara apa. Tapi tidak mustahil bubar rewel ni, kemungkinan. Kalau tak boleh selesai masalah, memang Menteri Besar tak ada pilih eh? Dalam suasana yang ada di Terengganu ni, dia kena bubar, bubar rewel. Abu pada wek boleh tengok lah. Ha, kalau ada rezeki demo, demo meretuh lagi. Tak kena air pula kita meretuh. Ha, ambo pun ajak nama kita ni tengah ni kalau abu pada wek ni. Ha. No, ya lah gitu kan deh. Di Kedah betul mobilah raya. Suasana ni, orang nampak belakang. InsyaAllah, tapi kita jangan tinggal jemaah. Duduk dengan jemaah kita, duduk dengan pimpinan kita dan bergantung penuh kepada Allah. Jangan takabur, jangan agak mitok banyak-banyak dengan Tuhan supaya Tuhan beri kemenangan. InsyaAllah kita boleh tengok masa depan ni, masa depan kita amun nak ayat lebih pada tu tak boleh, sebab politik ni kita tak boleh nak cerita banyak eh. Kita boleh ayat lebih kurang, pertama takut jadi takabur, daya keluar dalam masa 2 tahun ni macam-macam boleh berlaku. Kita ayat sedak-sedak hari dia, esok jadi lagu lain. Tu politik pasti dia lagu tu. Tapi kalau kita pahal politik, kita melihat pergerakan-pergerakan, pergolakan yang ada masa depan, masa depan. InsyaAllah pendekatan yang diambil oleh Tok Guru kita, Tok Guru Jadi ini, dalam politik yang kita panggil ini politik matang dan sejahtera ini, walaupun orang nulis macam-macam dalam Facebook, orang pelekeh, orang hina, InsyaAllah kita akan nampak hasil dia. Kita akan nampak hasil dia. Kita seluruh Tuhan lah. Kita yakin jalan kita pilih ni jalan betul. Pendekatan yang kita ambil ni pendekatan yang sesuai dengan zaman yang ada. Dan jangan terkejut bila ia akan datang pah akan memimpin kerajaan di Malaysia insyaAllah. Amal rasa itu sajalah yang nak sebut pada malam ini. Mudah-mudahan insyaAllah boleh memberi manfaat kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita dan membantu kita dalam memperjuangkan Islam. Dan terima kasih kepada pihak penganjur. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.